lagi di number vlog, vlog yang gak ada faedahnya sama sekali. Jadi sekarang saya mau ngapain ini ya? Jadi ini baru pulang kerja dan kita mau masak-masak. Kita videonya masak-masak aja sekarang. Soalnya kan belum bisa keluar ke tempat-tempat wisata gitu karena ada COVID. Sama belum gajian juga, Pak. Jadi enggak ada duitnya. Jadi kita nunggu gajian dulu baru caw keluar. Jadi hayulah kita masak aja langsung. Kita mau masak apa? Ntar lihat sendirilah. Yang jelas ayam, karena ayam paling murah. Satu ekornya cuma 6.000 di sini. Kalau tempe 6.000 cuma dapat 3. Tahu juga sama. Jadi kita masak ayam aja lah. Hayu. Oke, jadi kita bakal masak ayam di sini. Dan ini bahan-bahannya ada ayam. Satu ekor udah dipotong, ntar kita potong kecil-kecil lagi. Ada cabe, bawang bombay, bawang merah, kecap yang ada bangonya, ada saus merica sama garam. Kita mah yang simple-simple aja, jangan yang ribet-ribet, nggak ada yang diulek juga. Step one, kita cuci. Cuci sampai bersih. Kalau mau bersih mah pakai Soclean nyucinya ya, biar bersih. Jadi ayamnya kita potong kecil-kecil dulu. Potong kecil-kecil ayamnya. Ini buat ciwi-ciwi nih yang nggak bisa masak gitu kan, sama saya aja. Ntar saya masakin. Jangan kira saya nggak bisa masak, saya juga bisa masak gitu. Walaupun masaknya abal-abal. Kita potong ayamnya, potong daki aja. Dipotong kecil-kecil nih. Nih, ayamnya udah dipotong kecil-kecil. Kita iris yang lain lagi. Jadi kalau kalian pengen tahu yang jago masak sama yang enggak jago masak, lihat dari cara motongnya. Nah, kalau yang enggak jago masak kayak gini nih motongnya.
gitu motongnya. Tapi kalau yang jago masak kayak gini nih motongnya. Oke. Nah, itu yang kalau jago masak itu enggak tahu antara jago masak apa ngawur. Kalau enggak bawangnya yang kepotong, jari tangannya yang kepotong. Oke, kita selesaiin dulu motong-motongnya. Jadi jangan di skip ya. Awas kalau di skip buat bacok lu. Sedih depan pacar gitu, saya sarankan lebih baik kalian ngupas bawang dulu ya, kayak saya jadi perih matanya, kayaknya nangis. Ah, udah ini konten masa apa konten sinetron gitu. Tapi jadi tadi udah selesai ngiris bawang, motong ayam, ini sausnya sih. Ini bahan-bahannya, cuman ini doang, gampang, simpel. Kalau saya masak, nggak usah ribet-ribet. Kita langsung masak saja. Kita masukin bawangnya dulu, bawang sama cabai. Kita tumis sampai bawangnya harum ya, sampai ke kuning keemasan lah, kayak kalau cooking gitu. Nah, kalau udah kuning gini kita masukin ayamnya, kita tumis bareng bawangnya. Kalau udah kayak gini, kita taruhin garam. Garamnya kayak gitu, cuy. Taruhin garam, taruhin merica juga. Sesuai selera aja. Nah, enak. Taruhin kecap. Kecap yang ada bangunnya. Udah masuk semua bumbunya, kita aduk lagi sampai pusing, sampai nyampur.
kita mau tambahin air sedikit biar nggak terlalu kering, biar ada kuahnya gitu kan. Oke, kalau udah berkuah kayak gini kita tunggu sampai blubuk. Matang. Kita tutup aja lah biar cepet. Kita tunggu sampai ngeresep bumbunya. Itu udah blubuk. Kita tunggu sampai empuk sekitar 10 sampai 15 menit. Bu, kita cuci. Cuci. Kita beresin aja dulu. Oke. Keadaan si ayam ini yang udah blubuk-blubuk dari tadi. Wow, lihat dong. Kayaknya enak banget nih. Lezat cuy. Kita udahi saja kalau sudah kayak gini udah matang kayaknya nih. Matang belum ya? Udah deh kayaknya. Kayaknya udah deh, kita matiin. Kita udah ada nasi. Ambil aja. Kita siram di sini. Kita cobain rasanya. Enak apa enggak? Masakan saya. Ini dia tadi yang kita masak, kita langsung coba aja. Langsung kita coba aja gimana rasanya. Aduh, mudahan enak kok ya. Ini kalau makan kayak gini, naikin kaki enak banget. Udah posisi mantep ini, makan pakai tangan gitu. Kita coba ayam sama bawang bombay. Karena nggak ada lagi sih, cuma ayam sama bawang bombay kan. Mau nyobain apa lagi di kau? Ya udah, ayo ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak berdoa dimarah netizen. Enak pak. Enak beneran enak. Jadi kalau masak sendiri tuh rasanya enak aja gitu kan, walaupun asin gitu kan, manis kemanisan, asin keasinan, tapi enak aja gitu, puas dengan karya sendiri. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada Anda ciwi-ciwi yang nggak bisa masak, sama saya aja, saya masakin Anda, tapi Anda yang cari kerja. Anda yang kerja banting tulang, saya masak di rumah sendiri. Lanjut lagi makannya lah, omel mulut saya mah. Tapi ini beneran enak kok. Kalau buat para vlogger, food vlogger gitu mencoba makan itu, kecapnya berasa banget gitu. Sausnya, ini harus dicobain buat Anda ini. Itu gayanya food vlogger. Kalau saya makan badok, kayak udah badok dah. Makan nggak peduli mah komen-komenan. Yang penting bisa diterima di perut. Alhamdulillah. Ya udah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video yang gak berfaedah ini. Video yang gak ada faedahnya sama sekali kan, menontonin saya masak. Tunggu aja video saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Ya. Ciao. Saya lanjut makan dulu.